سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما. فكأن لسان حال من رفع يديه, maka seolah-olah lidah keadaan orang yang mengangkat tangannya untuk iktidal, dia berkata, ini kaya-kaya mengangkat tangan waktu iktidal berkata, ya Rabbi ma'adbartu ala hadratika an malalin. والترجمان بلسان القدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Malik ibn Dinarin innal alima idza lam ya'mal bi ilmihi zallat mau'izatuhu 'anil qulubi kama yazillul qatru anis sofa wa anshadu ya wa'idhan nasiqat asbahta muttahaman idh abta minhu umuran anta ta'tiha asbahta tansahuhum bil wa'di muttahida
فالموبقاتُ لعمري فالموبقاتُ لعمري أنت جانيها تؤيب دنيا وناسا راغبين لها وأنت أكثر منهم رغبة فيها. Berkata Malik bin Dinar, innal alima, sesungguhnya orang alim, idza lam ya'mal bi ilmihi, kalau tidak amalin ilmunya, zallat mau'idhatuhu, zallat tergelincir, jatuh, enggak dipakai orang nasihatnya. Jadi kalau orang alim enggak amal ilmunya, nasihat orang enggak dipakai nasihatnya. Ngomong aja. Ini zalat, zalat kan tergelincir, jatuh, jatuh nasihatnya. Anil qulub, dari hati-hati hamba Allah. Kama yazilul qatru anis sofa, sebagaimana jatuh hujan dari atas batu yang licin. Kan kalau hujan di batu licin nempel enggak tuh? Kalis. Daun talas nempel enggak? Nah, begitu gambaran kalau orang alim enggak amalin ilmunya, nasihatin orang, nasihatnya sama juga air jatuh di atas batu yang licin. Enggak ada yang tahan. Ya. Kalau Habib Abdullah sering ana sampaikan, ma kharaja minal janan talaqqathul janan, ma kharaja minal lisan talaqqathul adzan, yang keluar dari hati itu yang terima hati. Jadi kalau kita ngomong nasihat dari hati, yang terima hati, nempel tuh puluhan tahun ingat terus. Tapi apa yang keluar dari lidah, bukan dari hati, lidah doang yang ngomong, lidah doang yang bicara, itu talaqqatul adzan, yang terima telinga. Jadi kalau lidah doang yang ngomong, yang nangkep telinga. Kalau orang Betawi bilang masuk kuping kanan, ada enggak yang nempel kira-kira? Enggak ada. Ini sama dengan ini. Jadi kalau orang sudah amalkan ilmunya, nasihatin orang, nempel di hati. Kalau orang belum amalkan ilmunya, nasihatin orang, yaitu sama juga nasihat air jatuh di batu yang licin. Wa ansadu dan mereka, ya, para penyair atau para ulama membaca syair, ya wa'idhan nasiqat asbahta muttahamat, wahai orang yang memberi nasihat orang lain, sungguh engkau sudah menjadi orang yang disangka buruk. Biar dikasih nasihat disangka buruk, muttahamat, asbah tatan sahuhum bil wa'di iz'ab minhum umuran anta ta'tiha. Kenapa disangka buruk? Karena engkau abta, melarang dari mereka beberapa pekerjaan padahal engkau kerjainnya. Lu jangan kerjain ini, dia sendiri ngerjain. Jangan lakukan ini, dia sendiri ngerjain. Ini adalah kata ulama, engkau sudah menjadi orang yang disangka buruk, muttahamat. Nih, asbahta tansahuhum bil wa'di muttahida, berpagi-pagi engkau nasihatin mereka dengan nasihat hal keadaan bersungguh-sungguh. Fal mubiqatula umri anta janiha, maka beberapa kebinasaan sungguh demi umur saya engkau yang melakukan jinayah, melakukan perbuatan kebinasaan itu. Jadi engkau larang orang berbuat hal-hal yang binasa, umpama riya, ujub, sum'ah, itu merusak amal, jangan kerjain. Dia sendiri riya melulu. Itu engkau yang janiha, yang melakukan perbuatan jinayah itu. Ya. Tu'ayyibu dunya wa nasan raghibina laha, kamu aibkan dunia, kamu celak dunia, dan orang yang senang sama dunia kamu celak. Wa anta akbaru minhum rughbatun fiha,
padahal engkau paling besar cintanya sama dunia. Aksaru, ya, padahal engkau paling banyak dari mereka cintanya. Lo jangan dunia, jangan ini, dia paling banyak sama dunia. Nah, ini namanya nasihatin orang. Jangan begini, dia paling dokoh sama dunia. Motongin duit orang melulu. Ya. Udah kaya masih motongin duit orang melulu. Apa namanya, dokoh banget sama dunia. Kalau motong sapi korban masih bagus. Ya. Ya. Hak orang dipotong. Hak orang dipotong. La tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arin alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan engkau melarang terhadap orang lain makhluk padahal engkau kerjakan seperti yang engkau larang, arin 'azimun asalnya. Celak yang besar. Arun 'azimun. Jadi kalau arun 'azimun. Jadi celak yang besar alaika kalau atasmu apabila engkau lakukan itu. Jadi larang orang, kamu kerjaan yang dilarang, itu arun azim, celaan yang besar, tercela sekali. Makanya kalau larang orang, kita pun udah gak kerjain. Merintah orang, kita udah kerjain. Ya. Nah itu kata daripada Malik bin Dinar, bahwa kalau orang punya ilmu gak diamalin, nasihatnya gugur dari hati orang. Gak masuk di hati. Jadi kesimpulannya, kalau kita ini pengen nasihat kita dipakai orang, pertama kita kerjain dulu, kedua nasihatnya ikhlas. Nih, nasihatnya ikhlas, semata-mata karena Allah. Kalau begitu ya insya Allah masuk di hati dan nempel ya. Wa qala Ibrahim ibn Adhama rahimahullahu ta'ala, ya. Marartu bihajarin bimakata maktubin alaihi iklibni qolabayaklibu uklubni, ya, tu taktabir faqallabtuhu faiza alaihi maktubun anta bima ta'lamu la ta'malu fa kaifa tatlubu ilma ma lam ta'lamu ma lam ta'lam fa kaifa tatlubu ilma ma lam ta'lam. Ya, berkata Ibrahim bin Adham rahimahullah, saya lewat di satu batu yang ada di Mekah, tertulis di atas batu itu uklubni. Di batu ada tulisannya, balik saya. Batunya masih begini tengkurap, balik saya. Uklub nih, balik saya. Nah, setelah itu saya balik, faqolab tuhu, saya balik itu batu. Di balik itu ada nasihat. Apa nasihatnya? Fa'idha alaihi maktubun. Maka tiba-tiba di atas batu yang saya balik, ditulis. Anta bima ta'lamu la ta'malu. Engkau dengan apa yang kamu tahu enggak engkau kerjain. Jadi kamu tahu, kamu enggak kerjain. Nih. Mana itu? Ya. Ya. Fa kaifa, maka bagaimana engkau mencari ilmu yang tidak bagaimana engkau mencari ilmu malam ta'lamu yang belum kamu tahu? Bagaimana engkau pengen dapat ilmu yang kamu tahu kalau yang kamu udah tahu enggak dikerjain? Ini isyarat kalau kamu kerjain yang kamu tahu, insyaallah kamu dapat ilmu yang kamu belum tahu. Nah, kerjain apa yang kita udah tahu. Nanti dapat ilmu yang kita belum tahu. Makanya orang alim kadang-kadang dari ngajar. Karena dikerjain, diamalin. Dari amal. Jadi dengan diamalkan ilmunya, Allah ajarin ilmu yang lain. Dengan dia ngajarin ilmunya, Allah ajarkan ilmu yang lain. Nah, kalau kamu tahu ilmu, kamu enggak kerjain, dari mana kamu bisa dapat ilmu yang kamu belum tahu? Jadi berarti kalau orang yang punya ilmu tidak ngajarin ilmunya, enggak amalin ilmunya, ilmunya enggak nambah-nambah.
Tapi kalau orang punya ilmu, kemudian dia ngajarin orang, dia amalin ilmunya, insya Allah Tuhan kasih nambah ilmu. Yang dia nggak tahu diajarin Allah. Ini yang kata Imam Syafi'i, ilmu laduni ada sebabnya. Nggak tiba-tiba dapat ilmu laduni doang. Iya, wattaqullah wa yu'allimkumullah. Taqullah. Tapi di sini enggak bisa jadi jawab itu. Takwa sama Allah dan ajarin ilmu. Itu kalau yang kita baca kemarin. Jadi bukan jawab. Ya. Jadi kita disuruh dua. Ittaqullah, kita takwa sama Allah dan ajarin ilmu kepada orang. Ini dua yang disuruh, ya. Beramal dan ngajar. Ya. Nah ini kemarin di syarah diterangkan enggak begitu. Jadi dua khobar namanya. Pertama ittaqullah, kedua yu'allimukumullah. Jadi ittaqullaha wa yu'allimukumullaha. Bertakwa sama Allah dan Allah pun akan ngajarin kamu. Jadi dengan takwa bukan jawabnya ngajarin karena enggak tepat. Jadi kita bertakwa dan Allah pun akan ngajarin kita, bukan jawab. Jadi dua khobar namanya. Jadi ada takwa, ada ajaran Allah, ada ta'limullah gitu. Ya. Ini sama juga atap yang enggak bisa misah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kerja ya? Itu enggak ada wawunya. Ada enggak wawunya? Oman yattaqillah ayja'allahu, ada wawunya enggak? Bisa jawab. Tanggal ini wattaqullah wa yu'ali, ada wawunya, bisa enggak jadi jawab? Enggak bisa. Berarti dua khabar di situ. Wattaqullah, disuruh bertakwa sama Allah dan Allah pun akan ngajarin kita, bukan jawab. Ada wawu. Ya. Itu kalau tadi Umay yattaqillah yaj'allahu, enggak ada wawunya, bisa jadi jawab. Udah. Di sana ada di surah wasiqal kan. Heeh. Yang pertama kan pakai wawu ya. Iya, ya kalau enggak pakai wawu bisa jadi jawab. Iya. Wattaqullaha yu'allimukumullah, baru bisa jadi jawab. Kalau yang ini wattaqullah wa yu'allimu, itu enggak bisa jadi jawab. Iya. Yeah. Udah. Wallahu a'lam bisawab. Wa qala Ibnu Sammak.